Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Masjid dan dalam pasar masjid yang hormati pembangunan masjid yang hormati tuan-tuan puan-puan para jemaah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurnianya dengan nikmat yang diberikan kepada kita dengan qada dan qadarnya juga pada malam ini kita sama-sama juga memberikan solat kami berjamaah dan seterusnya dan misi masa yang ada antara Maghrib dan Isya ini dengan kita bincangkan tentang perkara untuk kita menanti Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini menjadi hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirat para jemaah rahmatullahi Allah, insyaAllah masa yang luang ini, kesempatan yang ada ini, kita sama-sama membincangkan kata-kata hikmah daripada Imam bin Al-Qa'idah As-Sakandari berpandukan kitab beliau Al-Ikram, yang mana kitab ini tuan-tuan, puan-puan dan hadirat rahmatullahi Allah, ramai di kalangan para ulama yang mengkaji dan membahaskan kitab ini. Dan dalam dan perkataan yang terkandung dalam kitab Al-Ikram ini sampai hari tahap dikatakan seandainya ada Quran lain yang boleh dijadikan bantuan, maka kitab Al-Ikram inilah boleh dijadikan bantuan. Nak ceritanya, dia punya kata-katanya ataupun apa yang terkandung dalam kitab Al-Ikram ini merupakan sesuatu yang berharga, yang mengajar ataupun membimbing dan menunjuk kita kepada jalan yang menunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita ini sedar sebagai hamba dan kita tahu apa tujuan dan apa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita sebagai hamba dan mana kita akan kembali nanti. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang berbahagia, saya mengambil kepada hikmah yang pertama dan tuan-tuan yang beranggapan bila hikmah yang pertama minggu depan ada kuliah sebenarnya kita baik. Jadi banyak saya nak parahkan kepada semua masjid di daerah luar dan luar bagian itu. Jadi kalau tuan-tuan nak hikmah yang kedua, tuan-tuan dengan tempat lain lah, jangan statik di masjid dan kampung kita. Baik, kata Imam Ibn Al-Jadrah As-Sakandari, min alamatil ihtimad alal amali nuqsanul rajai inda wujud zalal. Maksudnya, tanda, min alamat yang pada tanda ataupun penunjuk, alamat ni penunjuk tanda al-ihtimad. Apa al-ihtimad kita buat? Al-Iqtimad ni maksudnya bersandar. Dalam bahasa Arab, imanun maksudnya tiang. Jadi kalau kuliah dan sebagainya, ada program dan kapasitas masing-masing, kau boleh jadi tiang. Maksudnya kalau misalnya di Malaysia masing-masing pulang dan juga ada masalah, jadi masing-masing jadi tiang.
untuk aku tentukan itu sadar. Tak sadar tentukan bagi saya yang tak sadar ni yang tak senang tak sadar. Yang sadar menyindir orang yang cari tiang. Sebab dia cari tiang pun sebab untuk selesa dia mendengar dia bukan untuk dia itu. Jadi niatnya baik. Niatnya baik dan tujuan itu jelas perempuan. Okay. Jadi al-iktimad ini maksudnya bersandar. Bersandar maksudnya dengan ada sesuatu itu dia rasa selesa lah. Kenapa bersandar di tiang tuan? Nah, selesa. Betul tak? Selesa. Kalau dalam surah Al-Nabi Kumpul ini menentukan perangai orang kafir ini, perangai orang menampil ini, dia suka bersandar kepada pusyukum musandadah. Dia bersandar kepada pihak-pihak. Jadi, dia tak ada kekuatan, dia tak ada jadi diri. Jadi, kenapa bersandar? Kerana nak selesa. Kenapa bersandar? Kerana nak selamat. Kenapa bersandar? Kerana nak dapatkan perlindungan kebanyakan bersandar. Daripada tanda-tanda bersandar, bersandar adalah amal. Bersandar kepada amal perbuatan. Amal perbuatan. Jadi, kita dalam hati berbuat, kita bukan bincangkan tentang amal perbuatan yang tak baik. Ini kita bincangkan tentang amal perbuatan yang baik. Tuan-tuan, hadirin-hadirat rahmat Allah, kitab yang kita bahaskan ini tuan-tuan, dia merupakan kitab yang sifatnya itu untuk menjadikan manusia itu dia kenal dirinya dan dia kenal Allah SWT. Kita ni sepatutnya macam saya dan juga tuan-tuan minoritinya yang ada depan saya ni, yang depan saya ni tuan-tuan, kita dah tak perlu lah, bukan tak perlu, maknanya sepatutnya kita dah berubah angin untuk membahaskan untuk perkara sehingga mana kita ni sampai kepada satu makam yang murakabah kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kita dah tahu rahsia, kita tahu bagaimana kedudukan kita dengan Allah SWT, sepatutnya dah ke situ lah. Bagaimana tauhid kita kepada Allah SWT, bukan yang kita nak masih nak tahu ataupun kita nak bahaskan macam mana untuk yang betul, macam mana sebayang yang betul dan sebagainya. Itu sepatutnya dah jauh dah lepas sebelum ni kita bincang. Kita dah bincang macam mana kita nak pergi kepada kalau UIN tu dah pergi pada inti lah. Kalau UIN Poci tu bukan kita lagi nak guna pisang, daun pisang, pisang limpah ke, pisang awak ke, ataupun bukan cerita tu lagi lah. Dan bukan cerita lagi guna tepung apa tuan-tuan tepung dari Turki ke, tepung dari mana ke tuan-tuan bukan cerita tu. Dan kita pergi inti dia kat dalam tu, kat inti dia tuan-tuan sepatutnya macam tu lah. Tapi kalau misalnya ada yang masih bincang kulit tu, bukan tak boleh tuan-tuan bukan salah, tapi kita nyambil-nyambil lah kepada perkara yang lebih dalam untuk kita ni menjadikan diri kita ni hamba yang benar-benar dan mengetahui hakikat mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi di sini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dia bercakap tentang amal. Amal ni tuan-tuan, perbuatan. Kita dah tolak perbuatan yang tak baik. Perbuatan yang tak baik itu kita dah tolak. Kita cakap perbuatan yang baik tuan-tuan. Sembahyang, puasa, membaca Al-Quran, zikir, belajar dan macam-macam lagi lah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat rahmat Allah. Bila kita bercakap tentang amal tuan-tuan, Imam Ibn Athaillah dia mengkategorikan sumber kepada amal ni ada tiga. Sumber ni ada tiga tuan-tuan. Ataupun dia punya wadah dia, dia punya instrumen dia ada tiga. Sumber ataupun wadah dia ataupun alat dia tu ada tiga. Yang pertama tuan-tuan, amal yang
mana kita gunakan kita punya al-jawari, maksudnya apa, tubuh badan kita. Tuan-tuan kalau sembahyang, kan tuan-tuan gunakan tubuh badan, betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan kalau mengerjakan ibadah haji, kan tuan-tuan gunakan tubuh badan, berjalan, kena melontar dan sebagainya. Itu semua tubuh badan tuan-tuan, kan? Kita punya al-jawari, tulang pangkal yang disilakan yang biasa kita gunakan tulang pangkal. Baik, itu yang pertama. Kemudian kedua, amalnya sumbernya apa tuan-tuan, ataupun dia punya alatnya, ataupun kaedahnya, ataupun menggunakan apa, iaitu menggunakan isan. Menggunakan isan. Isan, isan ni berasaskan ataupun berdasarkan kepada apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lepaskan. Yang ada suara, ada bunyi. Tasir ni macam tu lah. Yang ada suara, ada bunyi tuan-tuan. Kan kita kalau membaca Al-Quran kan ada suara. Kita ada suara dan ada huruf dia. Dan kalau kita baca hadis pun ada dia punya suara, ada dia punya huruf dia. Kalau kita memberikan tazkirah, kita memberikan ucapan, kita memberikan ceramah, kita mengajar, ini semua gunakan lidah tuan-tuan. Menggunakan lidah. Tetapi dalam aspek yang lain juga disebut sebagai lisan, tetapi bukan lisan maknawi, bukan lisan hakiki. Mulut tak bercakap, tetapi dia punya panel dia. Kalau dulu panel lah, kalau sekarang ni dah tak gunakan panel, gunakan keyboard. Kita jari dia yang bergerak-gerak, keluarlah dia punya lisan. Akhirnya kalau buka majalah tu ada lidah pengarah. Adakah kita tengok buka majalah dia, Al-Islam contoh, majalah lama untuk saya tak pergi majalah. Dulu memang kerja saya memilih majalah-majalah tuan-tuan. Sebab nak tengok apa kat dalam majalah-majalah Al-Islam, Al-Islam Rangga, Al-Islam punya terbitan dan macam-macam lagi lah. Kita nak tengok apa benda yang dimuatkan dalam majalah-majalah tu, yang kalau-kalau ada perkara yang menyesatkan umat Islam. Jadi dalam majalah tu ada satu lembaran yang disebut sebagai lidah mengarang. Apa kasih tu tuan-tuan nampak lidah menjelik? Tak ada kan? Tak ada tuan-tuan kan? Tapi maksudnya itulah kata-kata daripada sidang mengarang. Kemudian ketiga, amal ni sumber ni dapat mana tuan-tuan? Sumber ni duduk dalam hati. Sumber ni adalah hati. Sumber ni adalah hati. Jadi tak ada siapa yang tahu. Ada tuan-tuan yang datang hari ini dengan kuliah tuan-tuan, kita dengan tazkirah, dengan pengajian tuan-tuan, untuk dalam pengajian 1001 macam yang ada dalam hati kita tuan-tuan. 1001 macam. Tapi saya yakin tuan-tuan semua hatinya bersih, hatinya baik, suci tuan-tuan, dan selalu digilap dengan zikir, digilap dengan baca Quran, digilap dengan baca selawat, digilap dengan solat fardu, solat solat-solat dan sebagainya tuan-tuan. InsyaAllah semuanya bersih dan hatinya pun bersih, niatnya pun tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah tuan-tuan. Jadi ketiga-tiga ni tuan-tuan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang tadi sembahyang maghrib, Allah hisab esok di akhirat. Malaikat melaporkan, mencatatkan, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat akan ditetapkan amalan-amalan tersebut yang kita laksanakan. Begitu juga yang kita lepaskan, apa yang kita cakap, apa yang kita katakan, ini juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya dah sebut dalam majlis di sini, saya ingat lagi saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahawa kita jangan main-main dengan perkataan, jangan suka-suka dengan melontarkan perkataan yang kita tak tahu, kerana dengan perkataan itu tak mustahil boleh menyebabkan kita dilontarkan ataupun kita diumbat ke dalam api neraka yang standardnya sama dengan orang kafir. Alhamdulillah, yang standardnya macam orang kafir. Kalau standard macam orang kafir apa tuan? Neraka jahanam, tempat orang kafir dan orang kafir. Satu perkataan itu yang dikatakan, yang disampaikan oleh lagi dari Rasulullah SAW.
Kemudian begitu juga apa yang kita lintaskan dalam hati kita juga akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita untung sebagai mukmin di tuan, sebagai mukmin lintasan baik dia tak buat lagi tuan. Macam mungkin kongsi dah maklumkan malam ni ada kuliah. Dengar dia ada kuliah, lintasan dalam hati tu insyaAllah setelah saya bulan nak dengar kuliah. Masa tu 7 hari bulan lagi. Tapi tuan-tuan dah dapat pahala. Hari ni memang betul-betul hadir kuliah tuan-tuan dengar dan nanti dapat pahala tuan-tuan. Ini untuk kita sebagai orang mukmin. Baik, tuan-tuan hadirin dan hadirat rahmatullah Allah. Jadi amal ni tuan-tuan, dalam aspek yang lain pula Ibn Ajubah dia bagikan 3 lagi. Tadi dia punya wadah dia punya sumber dia. Ini jenis amalan yang kita laksanakan. Jenis amalan. Nanti kita tengok. Kita ni dah makam yang kat mana. Kita tengok, kita muhasabah diri kita, kita renung-renung, kita tengok kita punya amalan dari A ke Z, atas bawah, depan belakang, kelilinglah kita tengok tuan-tuan yang zahir, yang batin, kita tengok sebenarnya amalan kita dah di bahagian mana. Bahagian yang pertama kata Ibnu Ajibah, iaitu amalan yang sifat itu masih berada di kulit ataupun yang zahir. Yang zahir tuan-tuan. Contoh yang zahir tahu apa tuan-tuan? Macam katalah sembahyang. Rupanya sembahyang masih zahir tuan-tuan. Kita sembahyang di rumah tu dalam kategori orang sufi cakap ini masih yang zahir. Sebab mungkin kalau orang tanya, tahu tanya kat kita, "Ji, kenapa ada sembahyang?" "Ada sembahyang sebab tak dapat pahala." Jawapan tu salah betul tuan-tuan. Jawapan tu betul. Ahli syariah memang tak betul. Tak apa sembahyang, bukan apa pahala. Tinggal dia sembahyang, dia tak boleh berdosa. Jadi sembahyang kenapa? Kerana dapat pahala. Kenapa sembahyang? Kerana tak mau dapat dosa. Tuan-tuan. Jadi ini kategori yang pertama, iaitu Islam perkara yang lain, yang luar, yang luar. Tapi dah buat maksiat, dah buat maksiat. Keluar-keluar masjid 4 orang sebagai contoh. Tuan-tuan, keluar-keluar masjid lepas bayang, lepas bayang subuh tadi, fitnah orang. Zuhur sedar, fitnah orang. Sedar terus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, taubat ya Allah. Jumpa si pulangnya, minta maaf. Nanti tadi saya minta macam mana, minta saya minta haji buat begini-begini, kata begini-begini. Minta maaf kaki perempuan kan. Jadi kita uruti dengan apa? Dan istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Ini pun masih yang lahir. Ini pun masih yang zahir. Kita nampak dah bagus tuan-tuan. Nampak bagus, ini masih yang zahir lagi. Kemudian yang kedua, tahap yang lebih tinggi daripada itu, iaitu bagi mengislah ataupun memperbaiki kita punya tujuan, kasar. Dan kalau ada sembahyang bukan ada kasar. Ada tahir tuan-tuan, dan niat kita betul tuan-tuan. Saya tak boleh titik-titik tuan-tuan pening pula. Bukan kita nak masuk desa. Tapi yang kedua, untuk memperbaiki, yang pertama tadi untuk memperbaiki perkara-perkara yang zahir, yang luar. Yang ini untuk memperbaiki kita punya tujuan, kita punya kasar, kita punya maksud ini. Nak perbaiki apa tuan-tuan? Untuk memperbaiki yang kita ni beramal, ikhlas kita ikhlas. Yang kita beramal ni, kenapa kita datang masjid tuan-tuan? Kalau masih di situ ada rasa ataupun ada rasa ataupun berpegang kepada satu
prinsip datang masjid supaya kawan-kawan kata dah besar pun tak faham-faham datang ke masjid betul. Kenapa datang ke masjid? Sebab tak mau dikata oleh kawan-kawan. Jadi datang masjid itu kerana siapa? Kerana Allah atau kerana kawan? Kerana kawan kan? Padahal datang masjid itu sebayang di waktu itu. Tapi kerana kawan. Ataupun tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat satu pengakuan ataupun pasti kepada apa yang kita imankan. Mengiyakan, pasti ini mengiyakan, membenarkan atas apa yang kita imani. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasul, kita percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, tu yang rukun iman yang 6 untuk Tuhan. Kita percaya. Macam mana kita nak membenarkan? Macam Sayyidina Abu Bakar tu sampai digelar sebagai As-Siddiq sebab apa? Dia membenarkan apa saja yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya. Membenarkan apa saja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai contoh. Orang kafir, orang musyrikin berharapan maknanya kali ini kalau misalnya macam tanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, dia mendapat satu jawapan yang menggembirakan. Hukumnya bila tanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar jawab, apa saja yang datang kepada Nabi Muhammad, semuanya aku membenarkan. Habis. Tahap yang lebih tinggi. Macam kalau kita tengok apa yang diungkapkan oleh Rabi Abdul Adawiyah. Rabi Abdul Adawiyah ni waliyun min awliyaillah, seorang wali, perempuan ketuanan. Yang kalau kita tengok latar belakang dia sebelum itu memang luar biasa, tetapi setelah mati dia dapat hidayah, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya tahap dia punya makam dia memang cukup tinggi. Ini tuan. Kita berhubung tanya ustaz punya adik punya rita ni cantik tak? Agak-agak orang puji tu kita nak berbagi ke orang puji tu ataupun kita memang kawan beli banding umrah baru ni kan? Kalau standar Raja Adawiyah ni fitnah kat dia lah, bagi kau ambil lah benda ni. Luar biasa dengan tuan kan? Ini iman orang yang luar luar biasa, yang bukan biasa-biasa juga, yang luar, yang luar biasa. Kenapa dilakukan yang sedemikian rupa itu membuat? Sebab dia mengiyakan atas apa janji daripada Allah SWT, atas apa yang dia percaya yang didatangkan daripada baginda Nabi SAW. Tahap kedua amal dan tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga tuan, iaitu di mana kita ni sebagai hamba, kita ni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha ataupun kita dah berada di tahap mengislah, memperbaiki kita punya rasa. Rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Sir. Contohnya tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, yang kita ni dah dapat rasa tak yang kita ni muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dah berasa tak? Ada rasa? Sendirilah rasakan tuan-tuan. Masing-masing rasakan. Ada rasa tak yang kita ni bermuraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita sentiasa muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau manusia dah tahap kepada muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, ini saya bawa pada isu semasa lah. Isu semasa kan 1 September kan dah digantung notis untuk pencalonan ahli jadual kuasa masjid dan surau untuk sesi 2023-2025 kan. Itu kalau misalnya masing-masing ada muraqabah kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak boleh mongeng-mongeng. Kemudian untuk diri kita ni musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu tahap itu tuan-tuan tengok
kaki gunung lambang yang digundulkan yang 90 di Mekah kata itu. Apa tu pak? Yang dibayarkan, yang jadi isu ni kan tuan. Tuan tengok kaki gunung lambang yang digundulkan. Tuan nampak bukit yang digundulkan ke? Tuan nampak? Tuan nampak? Saya yakin majoriti kalau ditanya secara spontan lah. Secara spontan, mesti dia tak. Jawapan standard, jawapan yang standard, Ustaz, mungkin tu habis dan dikontrolkan Ustaz, akan berlaku. Kalau hujan keterusan, akan adalah kepala air. Betul tak Ustaz? Nampak? Betul kan? Contoh sama dengan saya kan? Rata-rata jawapan macam tu lah. Sebab di ganda akhbar pun itu yang disukai, yang dibayarkan itu pun yang disukai. Ada tak orang yang tengok benda tu dah gondol dan nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada yang nampak? Ada yang nampak? Tak ada. Kalau nak buat test boleh kan? Kumpulkan, tanya soal-soal. Tapi jangan sebelum kuliah ni lah, kalau lepas kuliah ni dia dah nak cara jawab, dia dah tahu dah. Skill jawab dia dah tahu ni. Tadi tanya bukan itu jawapannya, dia nak jawapan yang lain. Tapi kalau orang yang ada musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah nampak inilah kuasa Allah. Memang Allah dah takdirkan itu gondol pada bulan Ogos 2022. Nampak tak tuan? Tapi kita lama yang tak nampak apa itu tahap yang ini yang macam itu. Tuan, kan jauh. Saya pun sebenarnya bila nak bincang perkara ni tuan, berani berani takut. Sebab takut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, kamu ramalkan antara kuduma dan tamadun. Besar kemukaan, bercakap, beramal sebagai menetap sebagaimana yang dicakap. Tapi kalau tak cakap, orang tak tahu tuan. Tapi kita berusaha dan kita membuat ke arah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita laksanakan. Jadi tiga makam beramal. Satu yang zahir, satu untuk istilah, satu untuk istilah yang zahir, satu untuk istilah yang masa tu juga. Kemudian yang ketiga ni untuk istilah kita punya muraqabah dan musyahadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tahap yang ketiga ni? Minallah, ilallah, alallah, billah. Ambil dulu tuan eh. Kita dah tak ada kaitan dengan makhluk langsung tuan eh. Yang dapat tahap yang buat lalu dia luar biasa tuan. Baik. Ibu aman tuan. Itu kita kena faham konsep ini. Tuan-tuan ada dengan hadirat rahmat Allah. Tuan-tuan pernah ada rasa ataupun tuan-tuan ada pengalaman. Sekarang ni kan musim hujan, kemudian ada kepala air lah macam-macam, mungkin untung dan sebagainya tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan turun di Cameron Highland, kan? Lepas tu hujan lebat. Lepas tu kat Sembot tu, ada dinyatakan awas jalan licin. Awas jalan licin. Kemudian buat tuan-tuan pula teringat, Allah mah ini tayar kereta aku ni, Puan Min dah kata tinggal 20% ni saja, dia punya bunga ni. Allah, nampak tuan-tuan? Kita apa dah rasa? Goyang tuan-tuan eh? Kenapa kita goyang? Kenapa kita goyang? Sebab kita tak buat sesuatu sebelum ni. Kita tak buat sesuatu sebelum ni. Ada tak orang yang dah mengalami yang macam tu tuan-tuan? Dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Tapi masa tu dia rasakan apa? Allah kan ada kan? Tapi yang cemas dalam diri tu, awalan itu bukan Allah tu ada. Tetapi apa? Tayar dah tak ada bunga kan? Tayar dah tak ada bunga. Cemas tak tuan? Cemas. Bukan bila nampak sempur,
hujan melebat, kemudian dah nampak licin macam tu, dah rasa licin, Allah akan ada. Allah akan ada. Ini memang makam berbiasa berbual. Ini makam untuk budak-budak anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dia lepas dia ajar oleh cikgu dia. Dek, ni apa buat tu? Allah akan ada. Jawapan dia mantap berbualan. Sebab dia ada, dia punya hatinya masih bersih. Dia belum dimodel dengan perkara-perkara yang bukan. Itu apa yang dia terima tu, dia yakin betul dengan etika dan jazim tu, etika yang bulat. Dia terima daripada cikgu dia. Bila kita bercakap dengan dia, Allah kan ada. Allah kan ada buat sebabnya. Baik. Jadi kata Imam Ibn Qayyim, daripada tanda-tanda orang yang bersandar kepada amal perbuatan, nuksan muraja inda wujud zalal, iaitu tak ada ataupun kurang pengharapan. Kurang pengharapan, pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi kan, dah turun bukit, bagaimana Rainer jalan nampak licin, dah terasa pun bergerak kereta walaupun dah tekan brek, tuan-tuan. Hati berkata-kata, Allah kan ada. Tapi tak macam tu berbalik. Rasa tu lain kan? Sebab tayar dah mula meleset berbalik. Tapi kalau rasa yang macam tu, Allah kan ada, kan memang dah sampai lah dia punya. Dia punya makam berbalik. Nuksanul raja'i inda wujud zalal. Maksudnya kurang pengharapan. Kita kena harap pada siapa, tuan-tuan? Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pengharapan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Macam mana kita nak berbangga dengan kita, tuan-tuan? Kita nak rasa kita hebat, nak rasa kita bagus, nak rasa kita sempurna, nak rasa kita berjaya, tuan-tuan. Kita berpandukan kepada amal perbuatan kita. Sebagai contohlah tuan, sebagai contoh seorang kawan, katakan kawan, kalau anak kita rasa sangatlah. Seorang kawan masa tu bekerja sama-sama, tinggal lagi meski kawan yang seorang ni dia hartanya lebih, mungkin dia ada peninggalan umur, warisan bapak-bapak dia, jadi ada harta lebih. Kemudian seorang kawan ni dia tak ada harta. Tapi mana dia ada, ini kisah benar tu tuan, kisah benar. Dia tak ada harta, akhirnya dia kata dia pinjam harta daripada kawan seorang lagi. Sampai dia lanjutkan pelajaran, ambil dalam undang-undang. Kemudian segala macam sepanjang dia belajar tu semua dibiayai oleh seorang kawan dia tadi kan. Akhirnya dia balik berjaya dengan ijazah pertamanya, dengan masternya, dengan PhD-nya, dia dipakai undang-undang. Dan dia diperkuat, bila dah diperkuat dengan penjawat jawatan yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, dengan kibuhan pendapatan yang banyak, tuan-tuan. Masa tu dia jumpa dengan kawan yang jaya diri, dia boleh berlagak. Agak-agak kalau dia berlagak terlayak. Kena pula kawan tu walaupun macam itu kan, dengan pakai kain bombang kat masjid, pakai tisu pagoda itu tuan-tuan kan. Pergi masjid dengan pakai slipon-slipon. Pergi masjid pun naik basikal yang tak ada brake, tuan-tuan kan. Dia dengan Rolls-Royce ke, tuan-tuan kan. Dengan pemandu lagi, sebagainya, jumpa sama-sama kat masjid, tuan-tuan. Yang kawan ni, dia boleh tak berlagak dengan yang pakai berna, yang naik basikal tak ada brake, tuan-tuan. Kalau dia sedar diri, dia sedar diri, dia tak boleh nak berlagak. Sebab apa? Engkau lah. Kau berada sampai dapat kedudukan yang sekarang ni, inilah pakcik yang ada basikal tak ada brek, dia lain pagi kan, tuan-tuan. Nampak? Jadilah kita berada di barat ni.
apalah sangat dengan amal perbuatan kita di tempat. Ni Nabi SAW ingatkan kepada kita besok masuk surga di tempat